Pada pagi ini, pihak Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam melakukan satu lawatan untuk siasat kes yang melibatkan Raja Azman bin Raja Petra. Kes asalnya adalah beliau menelan mata pisau cukur, dan ini telah pun diutarakan dalam beberapa berita. Pada pagi ini bersama saya adalah saudara Syaizan. Introduce yourself. Aziza. Jadi objektif kita adalah untuk melihat kalau berlakunya sebarang pelanggaran hak asasi manusia. Kebetulannya kita berasaskan, kita berpandukan kepada Akta Suhakam bila kita melakukan siasatan ini. Dan hasil siasatan secara terperinci selepas kita telah temubual dengan Yang Mulia Raja Azman bin Raja Petra sendiri atas insiden itu, beliau telah menceritakan bahawa insiden ini bukannya satu insiden yang seperti yang dilaporkan dalam media masa bahawa orang mencederakan Raja Azman ini. Dia bukannya insiden seperti itu. Tidak ada siapa pun yang mencederakan Raja Azman. Sama ada warder, sama ada pegawai dan sebagainya. Tidak ada peluang untuk membuat demikian. Beliau sendiri menelan pisau cukur yang iaitu yang kecil, ya, yang separuh ini. Dan pisau cukur ini adalah biasa dibawa oleh kalau banduan ini, dia menyeludup benda ini ke dalam penjara untuk kemudahan cukur. Dan kita pun telah tanya kenapa dia rasa tidak puas hati kerana sehingga dia mengakibatkan dia membuat demikian. Jadi dia telah pun menghuraikan dia rasa tidak puas hati kerana dia diasingkan ke dalam blok tawakal untuk siasatan. Tapi mengasingkan seorang banduan untuk siasatan adalah mengikut peraturan penjara bila berlakunya sesuatu sikap yang tidak mengikut peraturan dan sebagainya. Lagi satu, kita pula nak terangkan, beliau bukannya potong jari beliau, tangan dia tidak potong. Jadi media masa juga melaporkan dia potong tangan dia. Kita dah cek, kita tanya dia, betul ke you ni gunakan ini untuk potong? Dia kata tak ada. Yang dia ni mencalar saja. Ini adalah sebenarnya tindakan kerana dia rasa tak puas hati atas tindakan dia diasingkan. Jadi dia hanya calar saja yang dia sendiri buat. Ini daripada apa yang telah diceritakan oleh Raja Azman sendiri kepada kita dan pegawai-pegawai kita. Perlu ditegaskan bahawa dalam isu ini tidak berlakunya sebarang penyelewengan, tidak berlakunya sebarang salah gunakan kuasa. Ini tindakan seorang insan yang rasa tidak puas hati kerana dia diasingkan dan dia itu hot sedikit. Lepas itu kita pun telah terangkan keadaan sebenarnya. Suhakam juga telah siasat hal ini dengan lebih teliti dengan dua doktor yang berkhidmat dalam penjara ini, yang telah pun mendapat telah memberi rawatan kepada Raja Azman. Dan mereka telah jelaskan secara terperinci tindakan-tindakan yang diambil. Dan menurut apa yang mereka telah terangkan, Raja Azman yang telah diantar ke Hospital Sungai Buloh
telah pun kita lihat bahawa dua objek, iaitu dua blade yang terdapat di bahagian dalamnya telah pun keluar secara automatik, dan dia tidak menghadapi sebarang perkara-perkara yang lain. Bermana mereka kata bahawa menurut kepakaran doktor itu, dia dalam kesihatan yang baik dan sanggup dia pun berbual dengan begitu mesra dengan kita.